teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang transportasi dan bangun ruang. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga hari ini bermanfaat dan kita bisa fokus mengikutinya. Teman-teman, apa kabar? Buat teman-teman yang baru datang ke channelku bersama Angga. Hari ini aku dan Naya akan jalan-jalan ke stasiun kereta. Kami akan ke sana dan melihat-lihat kereta api. Seru kan? Enggak, yuk. Jalan yuk. Masker sama face shield-nya dibawa ya. Udah bawa ya. Wih, mantap. Teman-teman, ikuti jalan-jalanku hari ini ya, teman-teman. Jalanannya lumayan lancar ya teman-teman. Ayah, kira-kira berapa lama lagi kita sampai ke stasiun? Ya, kira-kira 20 menit lagi lah. Ya, ternyata masih lama. Ya enggak lah, Nak. Kita kan pakai mobil. Ini jadi ya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman lagi. Ayah kecil dulu di kampung itu nggak punya mobil, Nak. Jadi kalau kemana-mana itu ya harus pakai delman, pakai sepeda, atau bahkan jalan kaki. Wah, berarti lama sampai ke tujuannya ya? Iya, lebih lama, Nak. Tapi lebih ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi seperti kendaraan bermotor sekarang ini. Kalau mobil ini kan menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Nah, minyak bumi itu kalau dipakai terus-menerus lama-lama juga akan habis, Nak. Oh, begitu. Kita sekarang hidup di era modern dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, termasuk dalam bidang transportasi. Alat transportasi sekarang tentu berbeda jauh dengan alat transportasi pada masa dulu. Zaman dulu, orang bepergian hanya dengan berjalan kaki, lalu berkembang dengan bantuan hewan. Kemudian naik kendaraan yang menggunakan motor sebagai penggeraknya.
perubahan alat transportasi ini karena adanya perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat. Pada prinsipnya, alat transportasi dikembangkan dengan menerapkan gaya dalam cara kerjanya. Gaya meliputi tarikan dan dorongan. Kedua aksi inilah yang menyebabkan alat transportasi bergerak dan berpindah tempat. Dulu, yang disebut sebagai kereta adalah gerobak tertutup yang ditarik kuda atau lembu. Orang-orang biasa menyebutnya delman, dokar, atau pedati. Pada masa sekarang, kereta adalah gerobak besar yang terbuat dari besi yang ditarik atau didorong oleh mesin. Namanya kereta api. Ya, lihat. Itu busway-nya mirip sama balok ya. Iya, Nak. Kalau pesawat, mirip bangun ruang apa ya, Nak? Badan pesawat itu mirip kayak tabung ya. Kalau sepeda? Sepeda... tunggu. Sepeda kan nggak mirip bangun ruang apa-apa. Betul. Kalau yang mirip bangun ruang bola, alat transportasi apa ya? Balon udara. Ya, betul. Teman-teman, ada beberapa ciri bangun ruang. Di antaranya, sisi atau bidang pembatas yang memisahkan bangun ruang dan ruang sekitarnya. Rusuk yang merupakan pertemuan dari dua sisi sehingga membuat ruas garis dan... titik sudut yang merupakan titik pertemuan dari tiga rusuk atau lebih, seperti gambar berikut. Sedangkan jenis-jenis bangun ruang diantaranya adalah kubus, balok, limas, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Nah, setelah teman-teman mengetahui ciri-ciri bangun ruang, mari kita amati jalan di sekitar kita. Bisakah kalian mengidentifikasi alat transportasi yang ada? Mirip dengan bangun ruang apa?
Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai stasiun kereta nih. Tapi karena ini tempat umum, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Ilham, ini saya sama Angga udah di stasiun nih. Oh, lagi nggak dinas? Oh, ya udah kalau gitu, aku sama Angga mau naik komuter lain dulu. Iya, besok bisa kan? Ke rumah? Oke. Makasih. Angga, facialnya dipakai. Ini udah pakai ya. Wah iya. Ayo kalau gitu, ya. Kita ke dalam. Teman-teman, apakah kalian sudah memahami arti kata baru yang berhubungan dengan transportasi? Tiket adalah dokumen berbentuk cetak atau elektronik yang merupakan bukti perjanjian pengangkutan darat, udara, maupun laut. Kereta api adalah rangkaian gerbong yang ditarik dengan lokomotif, dijalankan dengan tenaga uap atau listrik, dan berjalan di atas rel. Sedangkan rel kereta adalah jalan atau jalur kereta api. Kereta api di Indonesia berjalan dengan tenaga listrik ya? Iya, tapi kamu tahu tidak? Sebenarnya ada beberapa jenis kereta api loh. Ada yang berjalan dengan listrik, ada yang berbahan bakar minyak bumi, tenaga uap, seperti kereta api uap yang ada di Ambarawa. Dan ada juga kereta maglev yang mengambang di atas rel karena dikembangkan dari gaya magnet. Wah, keren sekali. Kereta maglev adanya di mana? Di Jepang. Kereta ini bisa melaju dengan kecepatan 600 km per jam. Cepat sekali. Tapi sayangnya pembuatan kereta maglev ini sangat mahal, nak. Teori tentang gravitasi dimulai dari percobaan Galileo Galilei, seorang ilmuwan yang hidup pada sekitar abad ke-16. Dia menjatuhkan bola dari menara Pisa untuk melihat bagaimana benda itu jatuh. Menurut Galileo, kecepatan jatuh benda dipengaruhi oleh hambatan udara pada benda yang ringan dan lebih luas permukaannya. Nah, sekarang kita bikin percobaan seperti Galileo Galilei. Yuk! Pertama, siapkan dua lembar kertas. Kedua, remaslah salah satu kertas itu menjadi gumpalan seperti bola. Ketiga, naiklah ke tempat yang agak tinggi, misalnya di kursi atau tangga, dan berdirilah di sana. Jangan lupa membawa kedua kertasmu tadi. Keempat, angkatlah tanganmu sama tinggi, pada waktu yang sama, jatuhkan kedua kertas itu dari tempatmu berdiri. Kelima, amati kedua kertas yang kamu jatuhkan tadi. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih cepat atau lebih lambat menyentuh lantai atau tanah. Nah, catat di dalam buku tulismu, mana yang jatuh terlebih dahulu.
kamu juga bisa mengganti benda-benda yang akan dijatuhkan. Misalnya dengan pensil, kapas, penghapus bola, dan lain-lain. Teman-teman, di literasi kita hari ini, kita udah belajar tentang alat transportasi serta dampaknya bagi masyarakat. Kita juga belajar tentang kereta api dan jenis-jenisnya. Kita jadi tahu kosakata baru tentang transportasi. Sedangkan di numerasi, kita belajar mengidentifikasi bentuk bangun ruang yang mirip dengan transportasi. Selain itu, kita juga udah belajar tentang teori gravitasi dan melakukan percobaan. Apakah teman-teman sudah paham? Bagus! Angga akan cari tahu segala hal tentang kereta dan akan aku jadikan vlog. Jadi ikuti terus ya cerita tentang kereta di episode selanjutnya. Dadah!